tanggal 10 kemarin sekitar pukul 21.00 kita mengamankan 3 orang yang diduga melakukan pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di atas kapal Takut Laksamana Zen, di mana pelakunya yaitu Rahmat alias Ahmad Suling, dengan modus dia menggunakan selembar surat yang mengatasnamakan Pam Swakarsa atau LSM untuk meminta jasa keamanan kapal-kapal yang tambat di wilayah di perairan Sungai Barito. Karena tidak direspon oleh nahkoda, sehingga pelaku marah-marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang, kemudian memotong tali kapal dan meminta minyak sebanyak 4 galon. Pelaku Rahmat Suling, Rahmat alias Ahmad Suling ini memang meresahkan, sering meminta minyak di atas kapal yang melintas di Sungai Barito.